Halo, welcome guys. Selamat datang kembali di channel ini. Oke guys, ini kita akan melihat video si Jinxi ya guys ya. Soalnya katanya viewer aku guys, kalau aku ngelihat trailernya si Jinxi ini ya, aku itu bakal pengen gacha si Jinxi ya guys ya. Buat viewer-viewer aku pasti tahu ya guys ya, kalau aku itu sebenarnya pengen gachanya itu si Changli ya guys ya. Oke, kita tonton dulu ya guys ya. Ini aku juga belum lihat kok ya guys ya. Sentinel Jue saved us from the morass of wars. It embodies the hope of our people. Its future is Jinzhou's future. Wah, openingnya aja ngeri ya guys ya. Oke oke, kita lanjut ya guys ya. And its past mirrors that of Jinzhou's. Bentar guys, itu kayaknya si Changli ya guys ya. Soalnya aku denger-denger tuh katanya Changli itu adalah anak pungut ya guys ya. Soalnya tadi kalau kita lihat memang rambutnya dia merah ya anak pilnya ya. Oke oke, kita lanjut ya. Itu kayaknya bayinya dibawa terbang sama naganya deh guys. Oh bukan ya guys ya, aku kira itu bayinya tadi yang bulat-bulat di puncungnya naganya itu ya guys ya. Oh, panggilannya Jinxi ini si ya guys ya, si gitu ya. Are you still with me? Oke guys, sampai sini ya guys ya. Kok malah muncul Changli? Ya kalau gini aku tetap bacanya pengen Changli guys. Lihat ini Changli guys. Wah, keren ya. Oke, kita lanjut ya guys. Our central secretariat has ratified your succession. This ceremony with Sentinel Jue will be the final step. Understood. I'll mend our city's scars from battle beneath the crescent. I know you will. But remember, you have a long way to go. Now. Oh, jadi Changli ini memang bawahannya Jinxi ya guys ya. Wah, tapi ini dua-duanya sama-sama waifu ya guys ya. Cakep semua ya, tapi hatiku tetap masih ke Changli ya guys ya. Oke, yuk kita lanjut. Stay focused and walk ahead with confidence. City and its folk with honor and faith.
province. Three. The rite has concluded. From anjay, ini namanya smooth transition nih guys ya. Oke, yuk kita lanjut. Keren ya guys ya. This moment on, you will be Junjo, the new magistrate of Junjo. Oke guys, di sini aku lihat itu pedangnya Jinshi itu keren ya guys ya. Terus terang ya guys ya, aku ini memang pecinta pedang yang besar atau yang panjang kurus kayak gini guys. Kalau Changli itu kan pedang kecil ya, pedang sarung gitu ya. Kalau lihat pedangnya ini ya guys ya, wah ini pedangnya keren guys. Aku jatuh cintanya malah sama pedangnya nih guys. Oke lanjut. As fate has decreed, kalian lihat ini guys, ukiran pedangnya guys. Wah, ukiran pedangnya ini gila sih ini guys. Ini pedangnya yang aku suka guys, serius guys. Bukan Jinshi-nya, pedangnya guys. Nobeng sih ini guys, pedangnya guys. Jinshi will serve your will. Oke guys, trailernya udah selesai ya. Yang pertama aku mau bilang sih, seriusan trailernya ini keren parah ya guys ya. Ini bahkan dibikin anim pun bagus ini ya guys ya. Oke, berikutnya ada video satu lagi ya guys ya. Video gameplaynya Changli ya. Oke guys, ini video gameplaynya si Changli ya guys ya. Mohon maaf ya kalau kualitasnya agak burem ya guys ya. Ya aku memang dapatnya kayak gini ya videonya ya. Oke, yuk kita tonton dulu ya guys ya. Animasi normal attack-nya aja kayak gitu guys. Skillnya untuk animasinya Changli nggak ada open sih guys. Kalian lihat itu guys, gimana coba mau menggoyahkan hatiku dari Changli ya kalau gameplaynya kayak gini guys. Anjay, ultinya buntutnya Phoenix ya. Wah keren parah sih ini guys. Ini yang aku lihat dari sini ya guys ya. Dia skillnya itu walaupun cooldown tapi nggak abu-abu guys. Kayak bisa dipencet lagi tuh guys. Coba kita selesaikan dulu deh guys. Oke, tadi yang bagian sini kalau nggak salah. Nah ini guys ya. Ini kayaknya dia mencet skill lagi nih guys. Lah ini guys, jadi dia ini skillnya kemungkinan bisa dipencet dua kali nih guys. Kalau kita bandingin sama yang terakhir tadi, nah ini nggak dipencet nih guys. Jadi dia nyalanya tetap putih ya. Ya sampai detiknya habis, nah itu tetap putih kan. Kalau yang ini jadi abu-abu nih guys. Setelah dia pencet lagi nih, ini kan putih nih. Nah kayaknya yang skill ini nih guys, yang kedua nih guys, yang slash banyak nih. Coba-coba kita ulang lagi guys. Oh iya bener guys, ini guys yang slash banyak ini adalah skill enchant keduanya ya. Kalau memang ini bener skillnya dia bisa dua kali gini ya guys ya, ini berarti weapon yang standard banner itu masuk di Changli nih guys, kalau mau dijadiin DPS ya. Nah yang ini guys, makanya kemarin itu aku memang sengaja gak ngeklaim dulu ya guys ya. Aku soalnya jaga-jaga nanti kalau Changli ini bisa dijadiin DPS, kemungkinan aku akan ngambil itu guys. Nah yang ini loh guys. Nah oke, aku denger-denger info itu juga kalau si Jinshi itu di-buff ya guys ya skillnya ya. Agak aneh sih buatku ya guys ya. Karakternya aja belum keluar, kita belum icip-icip, kok sudah di-buff gitu loh.
ya itu kan info yang beredar di luar ya guys ya. Tapi nggak tahu lagi ya guys ya kalau memang beneran udah dibuff ya. Katanya jadi strong parah tuh guys setelah dibuff tuh guys. Ada yang bilang katanya damage amplifiernya itu bisa sampai 2000% katanya. Ya nanti kita lihat aja ya kalau beneran sudah full rilis ya guys ya. Kalau kalian tanya sama aku ya guys ya, setelah nonton trailernya si Jinxi tadi ya sama gameplaynya si Changli ya, aku tetap milih untuk karakternya si Changli ya guys ya. Tapi untuk weaponnya si Jinxi guys, nah gimana tuh guys, bisa nggak ya Changli pakai weaponnya Jinxi ya? Oke deh, kalau gitu videonya sampai sini dulu. Makasih buat yang udah nonton, like, comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di next video atau live streamingku. Bye bye guys, bye bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.